Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers. Kali ini aku mau bermain game Forza Horizon 4 guys. Soalnya kemarin Roblox baru down ya. Jadi kita main game ini dulu aja guys. Sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya guys. Supaya channel ini semakin berkembang, mantap. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita main gamenya, guys. Nah, kali ini aku pakai mobil Toyota Supra, guys. Mantap ini. Ini udah tak modif sedikit-sedikit ya, guys ya. Nah, ini eksteriornya, guys. Wah, mantep. Mengganteng ini mobilnya. Oke, langsung kita lihat interiornya. Wah, ini guys, interiornya kayak gini. Nice. By the way, ini setir kanan ya guys ya. Jadi kayak di Indonesia ini. Mantap lah. Wah, mobilnya siapa itu? Tahu-tahu keluar guys. Oke, langsung aja kita jalan guys. Kita gas tipis-tipis dulu guys. Kira-kira suaranya kayak gini guys. Wah, mantep ini. Ini mesinnya juga udah tak modif guys. Udah jadi kenceng ini sekarang. Nah, jadi tujuanku kali ini aku mau ke danau guys, buat ngetes mobil ini bisa hidup di dalam air enggak ya. Oke, yuk lanjut guys. Kita masih gas tipis-tipis dulu. Mantap ini. Kita lewat pegunungan-pegunungan gitu guys. Kita gas lagi. Wah, mantep. Ada backfire-nya juga ini guys, mobilnya. Wah, pemandangannya bagus guys. Sambil naik Toyota Supra ini. Wah, ada yang jualan kayak sayuran gitu guys. Coba kita deketin. Wah, malah nabrak kita. Ya udah, kita lanjut aja guys. Nah, itu di kanan ada danau guys. Mantap. Dan di kiri kita juga ada pegunungan-pegunungan gitu guys. Wah, keren ini. Langsung kita gas lagi. Coba kita gaspol ya guys ya. Wow, mantep ini guys. Langsung ngegaspol mobilnya. Kita salip mobilnya dulu guys. Go mas. Oke, kita gas lagi. Oke, gas. Wah, ada belokan guys. Kita pelan-pelan dulu. Kita agak ngedrift-ngedrift dikit ya guys ya. Wait. Nah, ini kita udah sampai danaunya lagi guys. Coba kita tes mobilnya guys. Wah, ditutup, kita tabrak aja.
pelan-pelan kita masukin mobilnya ke air, guys. Wah, ternyata tetap bisa, guys, ini. Mantep. Oke, lanjut. Wah, ada lompatan itu, guys. Kita siap-siap dulu. Kita lompat lewat situ, guys. Oke, yuk. Wow, bisa flip, guys. Bisa salto mobilnya. Wah, mantep ini. Keren juga nih mobilnya. Duh, ada yang nyangkut, guys. Wah, gara-gara nabrak pagar tadi nih, bumper belakangku juga sampai penyok, guys. Oke, kita lanjut balapan aja ya, guys ya. Kita cari di map dulu, kita kira-kira balapannya di mana ya, guys ya. Ini udah dikerjain. Kita coba ini aja, guys. Oke. Turn around when it is safe to do so. Langsung aja, guys. Kita lewat sini aja, guys. Soalnya kalau ikutin map diputerin jauh, guys, kita. Kita langsung nerobos lewat sini aja, guys. Wah, mantep. Oke, kita gas lagi, guys. Oke, bentar lagi ada belokan nih, guys. Kita ngedrift dikit-dikit ya. Oke. Langsung gas. Ngeng. Nah, ini kalau dari interiornya kayak gini, guys. Kita kalau nyupir dari dalam kayak gini, guys. Mantep ini. Kayak nyupir asli, guys. In 400 yards, turn sharp left. Wih, sampir aja, guys. Turn sharp left. Oke, sambil ngedrift. Wah, mantap, guys. Yards, turn right. Turn right. Kita ngedrift lagi. Yoi. Mantap ini. Suaranya itu loh, guys. Mantap ini mobilnya. In 400 yards, turn right. Oke, belokan lagi nih, guys. Coba kita ngedrift tipis-tipis lagi. Turn right. Ya, mantap. 200 yards. Turn sharp. Oke. Waduh. Wah, gagal, guys, ngedriftnya. Turn sharp left. Gak apa-apa, kita lanjut lagi. Kita gas full lagi. Wah, mantap. Oke, kita udah sampai tempatnya, guys. Waktunya balapan nih. Kita pakai mobil Supra ini, guys, pastinya. Iya. Mantap nih Supranya. Wah, dibuka, guys. Pintu-pintunya semua dibuka. Wah, jadi kelihatan interiornya. Ada suara-suara mobil, guys. Oke, kita mulai. Kita posisi 5 langsung.
4-3 Muki. Tinggal satu ini, wah menghalangi ini mobil NSX-nya. Oke, kita gas lagi. Jalannya sempit ini guys, kecil ini. Waduh, gasrot guys. Apa-apa, kita lanjut. Hampir aja kita berhenti guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya, mantap. Oke, ini aku coba trip-trip sedikit ya guys ya. Oke, wah masih pada jauh di belakang guys. Oke, masih pada jauh. Lumayan lah, waduh. Oke, gak apa-apa, kita bisa. Wah, spoilerku copot guys, ditabrak siapa tadi. Oke, gak apa-apa, kita nabrak-nabrak sedikit guys. Yang penting masih posisi satu. Udah lap kedua ini guys. Kita gas lagi. Ngeng. Woys, mantap. Oke. Langsung. Posisi satu guys. Bentar, agak licin ini guys. Wah, hampir gak terkendali guys mobilnya. Sampai penyok-penyok gini guys mobilku. Oke, lap terakhir guys. Kita harus pertahankan posisi kita di posisi satu. Oke, kita posisi satu guys. Ya, sambil ngetrip-ngetrip dikit guys. Wis, agak licin ini guys. Oke, bisa. Wah, ada yang nempel di belakangku terus guys. Lihat di mapnya coba guys, ada yang mau nyalip aku ini. Wah, udah deket banget guys. Oke, kita coba tinggal lagi. Waduh, licin guys. Oke, licin. Oke, lanjut. Kita masih posisi satu guys. Oke, bentar lagi menang. Aduh, ya, menang akhirnya guys. Licin ini guys tadi, tracknya licin. Tapi nggak apa-apa, kita posisi satu guys, juara satu. Nice. Yoi. Oke, wah mobilnya jadi bagus lagi guys. Bumpernya udah nggak penyok. Wah, pemandangannya juga bagus guys. Kita parkir dulu guys. Nah, ini ada toilet guys. Kita coba parkir di depannya. Wah, warnanya sama guys. Mirip. Oke, sampai di sini dulu keseruanku main game Forza Horizon 4 guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Dan ayo ajak teman-teman kalian subscribe ADV Gamers ini.
follow juga Instagram kita @advgamersofficial. See you next time. Bye-bye.